hari ini kita melanjutkan. Sebenarnya ini bagian dari ujung akhir dari manajemen produksi, ya, bahwa kaitan dengan produksi itu sangat erat dengan bagaimana pengelolaan atau manajemen, baik itu kualitas maupun hal yang berhubungan dengan pelayanan pelanggan. Karena tujuan produksi pasti ujung-ujungnya adalah penyerapan pada pelanggan. Nah, kalau dilihat, kita menggunakan, perlu Bapak Ibu nanti mempelajari masing-masing produknya Bapak Ibu dan menentukan standar yang Bapak Ibu akan tetapkan untuk produk yang Bapak Ibu telah buat, ya. Nah, kita minggu lalu udah bicara mengenai standarisasi di dalam standar kualitas yang dikaitkan dengan nanti pada urusan perizinan. Nah, kalau kita berbicara mengenai total quality management Bapak Ibu, TQM itu adalah satu proses yang memang menggunakan satu strategi. Basisnya adalah data, sehingga bisa mengintegrasikan kualitas hasilnya itu pada kegiatan-kegiatan yang Bapak Ibu lakukan di proses usahanya Bapak Ibu. Karena dengan Bapak Ibu punya data, Bapak Ibu bisa menentukan strategi. Dengan strategi yang Bapak Ibu miliki, Bapak Ibu bisa mengukur seberapa efisien dan efektifnya proses kerja Bapak Ibu. Tadi contoh Bu Hamidah adalah contoh menjadi lebih efektif dan efisien karena bisa melakukan proses penjualan yang lebih banyak dengan jumlah tenaga yang lebih banyak, otomatis pendapatannya lebih banyak. Walaupun dipotong dengan jasa reseller, tapi keuntungannya kalau banyak resellernya maka akan bisa menghasilkan pendapatan yang lebih besar pada usaha ini. Nah, di dalam pendekatan ini Bapak Ibu perlu sekali Bapak Ibu merujuk kepada kepuasan pelanggan. Karena kita balik ya, kalau nggak ada pelanggan, gimana Bapak Ibu dapat pendapatan? Kalau Bapak Ibu mau dapat pendapatan, ya tentu akan ada hubungannya dengan kualitas dari apa yang Bapak Ibu hasilkan itu harus baik. Oleh karena itu, acuan di dalam total quality management adalah customer satisfaction, Bapak Ibu. Kepuasan pelanggan. Nah, di dalam sistem yang terintegrasi, tadi yang saya sudah singgung sebelumnya, itu perlu banget Bapak Ibu setiap tahapan itu betul-betul tertelusur. Ya, karena di dalam proses kayak kebutuhan memastikan setiap tahapan proses itu benar Bapak Ibu. Maka perlu sekali segala tahapan yang dijalankan Bapak Ibu bisa pastikan semua dilakukan benar. Nah, makanya kalau Bapak Ibu lihat, karena kan rangkaian proses ini Bapak Ibu melakukannya masih banyak Bapak Ibu yang dominan gitu ya sebagai pelakunya. Makanya Bapak Ibu masih bisa memastikan tahapannya Bapak Ibu lakukan benar. Nah, kemudian di dalam pendekatan ini sebenarnya selalu butuh sekali analisa data Bapak Ibu. Maka dari itu perlu sekali target-target yang Bapak Ibu tetapkan di dalam setiap proses. Ya, kalau simpelnya adalah proses produksi, baik itu per hari, per minggu, atau per bulan yang menjadi target, itu perlu sekali memang disesuaikan dengan spesifik proses produksi yang Bapak Ibu sudah tetapkan dengan standar yang Bapak Ibu pakai. Nah, kalau Bapak Ibu balik lagi di dalam pertimbangan keputusan pakai data Bapak Ibu. Jadi, contoh di awal dengan mengangkat fakta dan data yang saya sudah contohkan di depan, mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa melakukan hal tersebut secara berkala. Jadi Bapak Ibu ambil keputusan berdasarkan informasi yang Bapak Ibu punya dari proses yang Bapak Ibu jalankan. Supaya secara keseluruhan Bapak Ibu bisa kendalikan mutu dari produk yang Bapak Ibu berikan atau jasa yang Bapak Ibu berikan.